Oke, saya Yulian. Hari ini saya mau dokumentasi sebenarnya ini. Cuman karena kayaknya saya belum pernah review Shaper Tom's Land ini, sekalian saya review ya. Jadi ini Tom's Land Shaper ini adalah kabinet simulator. Ada 11 macam. Ini contekan saya nih di sini. Oke, langsung aja. Jadi ini routingnya adalah dari gitar masuk ke pedal board. Saya ambil distorsi. Terus masuk ke Shaper, terus masuk dari Shaper ini masuk ke GoJam. GoJam masuk ke handphone. Langsung aja rekamnya seperti itu. Jadi ini misalnya ini enggak on. Ini distorsinya seperti ini kalau misalkan tanpa kabinet simulator. Ini kedengaran CapSim. Tanpa CapSim, dengan CapSim, oke, jadi saya mulai dari yang paling pertama ini adalah 1x8 TW. Saya cek dulu di sini. TW adalah based on Fender Twin, Fender Tweed, sorry. Langsung aja. Jadi volumenya saya fullin di sini. Ini colornya saya kasih jam 2 ya. Oke, langsung aja. Ini Shaper Fender Tweed 1x8 kabinet. Oke, lanjut ke 1x10 TW, masih tetap Fender Tweed 1x10. Oke, saya pindah lagi, lanjut yang ketiga ini adalah Deluxe Reverb 1x12. Lanjut lagi, habis itu based on Fog AC 15. Satu kali 12 in. Lanjut 2x12 based on Fog AC 30, 2x12 in kabinet. Oke, lanjut 2x12 JC based on Roland Jazz Chorus 120, 2x12 kabinet.
Oke, lanjut lagi. 2x12 TR based on Fender Twin Reverb 2x12 kabinet. Bener gak ya, V30 based on Marshall 4x12 vintage 30 speaker. Lanjut 4x12 GB. Based on Marshall, kabinetnya Greenback speaker. Oke, lanjut lagi. 4x12 MB ya di sini. Benar ya. Enggak begitu kelihatan. Based on Mesa Boogie Rectifier 4x12 kabinet. Kayak gini. Oke, yang terakhir 4x11 BM based on Fender Bassman 4x10 kabinet. Seperti ini. Ya, ada centing-centing. Oke, ini kalau tanpa capsim, tanpa shaper gini. Dengan capsim. Oke guys, seperti itu. Jadi ini Tomsland Kabinet Simulator, untuk soundnya seperti itu ya. Kalau kalian tertarik dengan barang ini, kalian bisa cek di deskripsi, nanti ada online shopnya. Kalau barang ini udah mau dikirim ke Jawa Tengah kalau nggak salah itu. Oke, kayak itu dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.